Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PPL Desa Karang Tengah bersama POPT sedang melakukan praktek di kelompok tani Teguh Karya Desa Karang Tengah. Kali ini prakteknya pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah dari kotoran lembu atau sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kinurmatan Pak Amin Mariono selaku ketua kelompok tani Teguh Karya. Berikutnya yang kami hormati Pak Tarto mboten rawuh nggih. Dereng rawuh ketua kapoktan insyaallah mengke sageta nyusul nggih. Terus engkang salajengipun wakil saking kelompok tani sedesa Karang Tengah. Nggih, alhamdulillah muji syukur dari Allah Subhanahu wa taala wonten ing enjing menika. Kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal wonten kelompok tani Teguh Karya nggih dalam rangka sinau sesarengan. Wonten mriki mboten guru, mboten murid, ananging kula lan panjenengan sami sinau bebarengan. Mugi-mugi samangke dadosna manfaat dumateng pertanian di kelompok tani Teguh Karya khususnya umumnya secara umum Desa Karang Tengah. Ngoten nggih. Ingkang salajengipun hubunganipun kula sowan mriki tentunipun hubungane kalih acara beberapa waktu yang lalu menindaklanjuti wonten kelompok tani Makarya. Kadose do sami sarujuk menawi napa niku dipun lajengaken pepanggihan-pepanggihan ke kelompok tani. Kalau rumiyin kan wonten gapoktan. Nah, melempak terus niki dilipun lajengaken wonten kelompok tani. Nggih. Terus hubungannya kami ingin memahamkan dulu dalam artian memberikan sesuatu buat Bapak Ibu sekalian di sini hubunganipun kalih tetanduran. Jenenge tetanduran niku wiwitane saka nek proses saking awal kan mestine hubungannya kali siti gitu lahan tanaman yang baik pasti akan selalu berhubungan dengan tanah yang sehat. Pertanyaannya tanah siti kelolaan panjenengan sami menika sehat apa ora kan ngoten. Lah wonten ing di lapangan niku kinten kulan kula tanglet rumiyin wonten lapangan enten boten gampangane tanduran angger bar ditandur do kuning jebring ngeten boten biasanipun kuninge kuning kenceling ngeten kali. Nah niku diwiwiti saking menika niku biasanipun pH yang bermasalah. Nah niku kula betake pH meter niki nggake niki mengke saged tinggi napa niku jenah-jenah lah ini pun 6 netralnya adalah 7. Nah netral tanah itu pH keasaman itu 7, ini tadi 6, berarti ini kan sinten. Nah ini sudah ini pun 5 menit tadi ini pun saatnya diganti ini yang sehat wow itu malah enten yang sehat alhamdulillah ini pun tereng ini wow ini pun tereng. Nah ini kita coba lagi ke sini. Nah niki wae ketoke kaya mpun niki wae. Mpun nggih. Nah. Sepur mampur. Niki mpun dereng niki, Pak Herno iki. Dereng. Nah, kita coba yang di sini selama 5 menit. Netralnya 7, turun ndak nanti? Nah. Nah, rata-rata Bapak Ibu sekalian apa itu normalnya kita bertanam itu adalah di pH 7. Ning sangat jarang sekali bahkan tidak ada itu yang namanya pH 7, 6,5 gitu. Rata-rata 6 uduk, 6, 5, enak sing ekstrim, 4, itu luas tanduran serang genah niku. Nah, maka dari itu tanah yang paling utama. Tanah yang harus dikerja.
Kalau tanahnya sehat, tentu tanaman, pertumbuhan tanaman juga akan normal dan sehat. Tapi kalau tanahnya sudah sakit, nah ini harus tanahnya di itu dulu. Nah, satu itu pH, sehingga jangan sampai terjadi hubungannya dengan kerusakan tanaman, kerusakan fisiologi tanaman karena pH. Itu yang pertama. Berikutnya, tanah lagi yang perlu kita garap. Selama ini kelolaan panjenengan sami iki nggunakke karepe ngono sing sedas-des ae. Model sak kan ngoten to? Nggih to. Sat pengine ngono sing praktis ora kokean ribet terus langsung dicakke ndang iso enek hasilnya. Karepe kan ngoten. Saat ini jenengan semua petani-petani secara umum terpaku dengan yang namanya pupuk kimia sintetik. Pupuk kimia. Nggih mboten? Pokoknya yang ra kimia ora. Bahkan terkadang ada satu dua petani mungkin muga-muga kene ora ana, wis lali karo yang namanya pupuk organik, pupuk kandang dan sebagainya. Pokoknya yen ora pupuk kimia ora marem. Enten mboten? Wadah. Saiki wis dua modele berarti mengikuti perkembangan zaman berarti kan ngoten. Nah, pupuk kimia itu boleh, itu bagian dari, tapi itu yang instan yang siap dimakan langsung oleh tanaman. Dengan iki adanya yaitu yang adanya yang itu tok. Tapi yang lain-lain jenengan tidak menambahkan. Gitu loh. Maka kita kembali flashback yang tempo dulu nenek moyang kita. Kira-kira zaman semono ki enek rabuk kimia ngeten iki napa mboten? Mboten enten to. Ning saged monggo Gong Tarto. Nyuwun pangapunten kula miwiti. Pun monggo kateran kenal enggak? Kula ngajengaken Gong. Nggih. Karang Tengah. Kali ini prakteknya pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah dari kotoran lembu atau sapi. Fungsi dari penggunaan pupuk organik ini adalah untuk mensubstitusi dan membantu pengurangan pupuk kimia di kelompok tani Teguh Karya Desa Karang Tengah. Semoga dengan penggunaan pupuk organik ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menambah produktivitas dari tanaman di kelompok tani Teguh Karya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suket. Untuk mengantisipasi kembang suket biar nggak numbuh, langsung.